sélection Pochettino. Les remplaçants parisiens, numéro 5. Kayak ulang coba-coba ya teman-teman, kita bahas pertandingan PSG menghadapi Bordeaux. Skor akhir 3-0. PSG menang. Gol pertama PSG dicetak oleh Mbappé menit 24, kemudian gol kedua Neymar menit 52 dan Paredes menit 61. Ya, seperti yang kita ketahui, seluruh pasang mata pecinta sepak bola tertuju ke Messi dan Neymar. Ya, Messi dan Neymar teman-teman disoraki, dicemooh, disiulin ya teman-teman ya. Ya, efek dari kegagalan PSG lolos dari jeratan Real Madrid di Liga Champions Eropa. Nanti kita bahas itu. Selain daripada cemooh-cemoohan, siul-siulan, ada salah satu hal yang luar biasa ya. Kalau kalian dengar ini fans Barca ataupun fans dari Messi mungkin cukup bergelora hatinya, jiwanya. Oke, kalau kita bicara pertandingan ini teman-teman, di awal pertandingan ya, menit pertama aja Bordeaux bisa menghasilkan peluang. Nah, kenapa bisa demikian? Sebenarnya ini nggak aneh kalau kita saksikan ketika PSG bermain di Ligue 1. Bukan hanya pertandingan menghadapi Bordeaux, menghadapi Nice, kemudian Rennes teman-teman dan lain sebagainya di Ligue 1. Di awal-awal pertandingan sering sekali, acap kali PSG ini koordinasi lini belakangnya tidak baik. Mulai dari cover defending, kemudian daripada siapa yang harus menjaga A, siapa yang harus menjaga B, kemudian ketika menghadapi bola-bola cepat, dan ketika menghadapi scrimmage ya teman-teman, bola-bola liar. Hal tersebut sering sekali kejadian di PSG, di lini belakangnya. Tentunya dengan kualitas pemain seperti Marquinhos. Kalau kita bicara ya, kualitas untuk bermain di Ligue 1 aja, bukan kita setarakan bermain di kompetisi Eropa. Kalau kita bicara kualitas untuk bermain di kompetisi Ligue 1, Liga Prancis teman-teman, harusnya Marquinhos, Kimpembe, kemudian Mendes ataupun Hakimi bisa mengatasi hal-hal tersebut. Namun sering sekali kita saksikanlah peluang-peluang yang harusnya tak mesti terjadi, khususnya pada pertandingan kali ini. Juga pertandingan-pertandingan sebelumnya itu udah kita analisis juga, lini belakang dari PSG sangat-sangat nggak baik, apalagi di Eropa. Terbuktikan kalau kualitasnya apple to apple ataupun bahkan lebih, PSG di lini belakangnya sangat-sangat kesulitan. Nah, yang menariknya pada pertandingan kali ini, setiap PSG membangun serangan, khususnya bola diberikan kepada Messi, bola diberikan kepada Neymar, ya sorakan terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui, hal ini terjadi akibat efek kegagalan PSG lolos dari Liga Champions Eropa. Imbasnya siapa? Ya, Messi dan Neymar dijustifikasi oleh supporter-supporter PSG. Nah, kalau kita berkaca hanya menonton dari layar kaca, layar televisi, ya seakan-akan itu memang hanya siulan cemoohan kepada Leo Messi dan Neymar. Nah, perlu teman-teman ketahui, hujatan bukan hanya untuk Neymar ataupun Messi, tapi untuk direktur olahraga dari PSG, yaitu Leonardo. Nah, banyak sekali statement-statement yang liar, yang kalau kita dengar, kalau kita baca teman-teman, luar biasa panas kita. Untuk Leonardo, direktur olahraga PSG, ini disampaikan oleh oknum-oknum fans PSG itu sendiri ya teman-teman ya, gantung entah di mana kita nggak tahu ya, pokoknya gantung lah. Mungkin kalian bisa mendeskripsikan makna dari gantung aja tuh Leonardo tuh. Itu kemudian yang selanjutnya untuk Neymar pun dicemooh, dihujat dengan kata-kataan nggak pantas. Untuk Messi lagi, ini lebih luar biasa ya, dikeluarkan statement seperti salah satu lirik lagu Wali ya, pernah ya teman-teman, Messi adalah bajingan. Nah, kan ada tuh kan lagu Wali kan, kalau nggak salah aku ya, Messi adalah bajingan, disebutkan oleh oknum-oknum supporter PSG. Kemudian supporter PSG mengatakan kalian semua pergi, terkecuali Mbappé, karena Mbappé disebut this is real PSG, this is real Paris Saint-Germain, dikatakan oleh oknum-oknum fans dari PSG. Itu cukup menarik ya teman-teman, karena kalau kita berkaca tentunya dengan dua orang pemain ini aja mungkin ya, Neymar ataupun Messi, suka tidak suka mungkin lebih besar daripada PSG itu sendiri. Nah, di samping itu teman-teman, nanti kita bahas itu lebih jauh. Di samping itu, PSG kalau kita saksikan memang inilah dia pentingnya direktur olahraga ya. Bagaimana visi dan misinya ke depannya. Karena efek kolateralnya di pertandingan kali ini kelihatan banget. Bukan hanya pertandingan kali ini, pertandingan menghadapi Real Madrid, pertandingan sebelum-sebelum ini udah akumulatif. Udah seperti benang kusut. Kenapa? Ketika PSG melakukan attacking, Neymar, Messi, dan Mbappé ke depan, putus gagal serangan mereka. Tiga pemain ini, Neymar, Messi, Mbappé, lambat banget untuk transisi dari menyerang ke bertahan. Sehingga apa yang terjadi? Hanya 7 orang pemain yang ikut bertahan. 4 back, 3 gelandang. Apa yang terjadi? Konsekuensinya teman-teman, tentunya pemain-pemain yang melakukan serangan balik kepada PSG bisa memutar bola tersebut dengan nyaman, khususnya sebelum masuk ke final third di daerah tengah permainan dari PSG. Dan itu juga pertandingan Real Madrid terjadi, di pertandingan ini juga terjadi. Kan aneh, deja vu teman-teman. Masuk ke dalam lubang yang sama secara beruntun, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus menerus. Nah, kalau kita bicara penampilan Messi pada pertandingan kali ini seharusnya nggak layak menurut aku disiulin, dicemooh, dihujat dan lain sebagainya, karena proses 3 gol dari Mbappé, Neymar, Paredes teman-teman, semua berasal dari Lionel Messi awalnya membangun serangan. Gol pertama dari Messi ke Wijnaldum, kemudian Mbappé, kemudian Neymar lagi, kemudian Paredes dari Messi memberikan bola balik ke Paredes, terciptalah gol. Dan ya inilah dia ya konsekuensi ketika fans-fans dari PSG menurut aku hanya melihat skor, bukan melihat pertandingan. Kenapa? Mereka hanya melihat pertandingan PSG menghadapi Real Madrid. Yang sejatinya kalau kita akumulatifkan lagi, permainan dari PSG ini ya begitu-begitu saja. Nggak ada perubahan. Nah puncaknya ya ketika PSG digagalkan oleh Real Madrid. Mulai itu pendukung-pendukung dari PSG juga berani ya bersuara lebih kencang. Dan yang menariknya seusai pertandingan kali ini, pelatih dari PSG, Pochettino teman-teman, mengeluarkan statement yang menurut aku seharusnya pelatih nggak mengeluarkan hal demikian. Seharusnya memompa semangat pemainnya. Apa yang disampaikan oleh Pochettino? Kami mendengar rasa frustasi dan kekecewaan para penggemar. Kami bertanggung jawab. Dan kami harus mengambil sebagai sebuah tim dan bersama-sama untuk memperbaiki. Kami berbagi kekecewaan ini. Tidak ada yang menyukai apa yang terjadi sekarang ini. Itu membuat kami sedih mendengar situasi yang sekarang ini terjadi. Kecewa gitulah ya. Kami semua mencintai PSG. Setelah kekecewaan di Madrid, saya merasa sedih karena apa yang dialami di sini dan hari ini. Nah, ini berarti respon yang diberikan oleh supporter PSG terhadap kondisi dari PSG ini berhasil membuat pelatih yang harusnya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemainnya shock dan merasa sedih, kecewa terhadap apa yang terjadi. Kemudian yang aku apresiasi kekuatan mental dari Kimpembe ya. Ini menurut aku kenapa dia menjadi kapten ya di PSG, karena kedewasaannya menyikapi respon tersebut. Dia katakan nih, siolan untuk Neymar dan Messi, bagaimana tanggapanmu Kimpembe? Kita semua bersalah. Nah ini dia, kita semua bersalah. Kita adalah tim di saat-saat yang baik ataupun buruk. Saatnya untuk menunjukkan bahwa kita memiliki karakter. Dan Kimpembe juga salah satu dari beberapa pemain yang seusai pertandingan ini teman-teman menjumpai, mendatangi supporter PSG. Kemudian dia tambahkan supporter menanggapi kekecewaan dari supporter, ditambahkannya kami memahami kekecewaan mereka, kebencian mereka, tangisan mereka. Ada kata-kata kebencian kan. Saatnya angkat kepala untuk memenangkan Liga 1. Oke, itulah dia beberapa petikan dari Pochettino ataupun Kimpembe yang diwawancarai teman-teman. Dan kalau kita bicara seusai Messi diteriaki ataupun Neymar diteriaki, disiulin teman-teman, ya banyak sekali ya komentar-komentar dari public figure, salah satunya Alfredo Martinez, ini salah satu pewarta ya dari Spanyol teman-teman, PSG tidak pantas mendapatkan Lionel Messi. Kemudian ada dari Stanley, jujur itu sangat menyedihkan, cemoohan biasanya dilakukan jika seseorang pemain telah secara besar-besaran tidak menghormati klub, biasanya di luar lapangan dengan sikap sikap yang tidak baik, bukan karena kinerja yang buruk dalam satu pertandingan. Ditambah mereka dicemoohin karena alasan tersingkir, padahal pertahanannya sangat buruk. Jadi ini dia mengatakan Messi udah banyak memberikan kontribusi dalam sepak bola, tapi satu membuat kesalahan, hilang semua kebaikan dari Lionel Messi. Kemudian banyak lagi ya. Ini ada dari pendukung PSG. Ini di luar ya, bukan di Indonesia. Saya selesai menonton ini cukup konyol untuk menonton pertandingan PSG menghadapi Bordeaux. Di Paris mereka bersiul kepada Leo Messi, ini dari Basketball, ketika ternyata pemain Argentina itu memiliki lebih banyak sejarah dan gelar daripada sejarah klub. Dibutuhkan sedikit lebih banyak memori dan rasa hormat. Beberapa dengan cepat melupakan semua yang telah dicapai Messi sebagai pesepak bola. Kemudian ini di Florent Thorcat, salah satu yang dekat juga sama Lionel Messi, beberapa kali bertemu. Messi berada di belakang 3 gol Paris sore ini waktu Prancis ya teman-teman. Dialah yang menemukan Wijnaldum di gol pertama untuk Mbappé, kemudian Hakimi gol kedua, Hakimi di menit kedua, gol kedua untuk mengopor selanjutnya ke Neymar, dan yang memberikan bola ke Mbappé di di gol ketiga. Tembakan dilakukan oleh Mbappé, kemudian Messi dapat bola diberikan ke Paredes. Kemudian ya banyaklah rasa-rasa frustasi dari supporter untuk Leo Messi ataupun Neymar. Nah, kemudian kalau kita berkaca tentang situasi kondisi ini, kalau kita baca track record Leo Messi juga ketika di Barcelona, kalau misalnya ada problem-problem masalah ketidaknyamanan, ini bahaya, warning. Kenapa? Ya, ketika Messi tidak nyaman ke Bartomeu, presiden Barcelona pada saat Messi masih di Barcelona, apa yang terjadi? Messi ingin hengkang, tapi masih bisa dipertahankan oleh Bartomeu pada saat itu. Bukan tak mungkin ketika Messi sudah dapat siulan, cemoohan, ejekan, ini kan bukan lagi zona nyamannya nih bagi Lionel Messi, karena dia tidak pernah mendapatkan hal demikian di Barca ataupun di Argentina teman-teman. Mungkin bisa aja pada akhirnya Messi out dari dari PSG, karena Messi ini introvert kan. Dengan situasi-situasi seperti ini bahaya banget untuk kondisi tim. Ingat ya, ini bukan hanya Leo Messi dihina, bukan hanya Neymar, tapi stakeholder yang ada di PSG, direktur olahraga, kemudian presiden Al Khelaifi diberi kritikan-kritikan juga. Tapi mungkin karena public enemy-nya Leo Messi, Neymar, seolah-olah hanya mereka yang dijustifikasi ataupun dikatakan oleh pendukung-pendukung layar kaca yang hanya dihina. Oke, ini akumulatif ya semuanya teman-teman. Kita lihatlah bagaimana ke depannya ya. Sampai sini aja videonya. Bye.